Ya, kalau luar ada denang menariknya, kalau binian tuhnya sembahyang haja bepupur dulu. Sebelum sembahyang nih nabe gincu. Napa bian nih pina bae bepupur? Napa gan kada jinya anu nyaman dilihat ya. Nah, ka sembahyang tuh mbah beudu mbah caramin pulang, bepupur pulang biasa. Nah, jadi mahaja nabi kita baik di rumah aja amun ka itu tuh niatnya tuh nya lah. Tapi kalau sudah biasa, sudah misalnya kada ada niat kita nang macam-macam tuh, hendak mendapatkan pahala berjamaah 27 derajat di dalam masjid misalnya, dah kita duduk-duduk kalau sudah. Betuntung sembahyang boleh lagi sudah juga kada macam-macam tuh. Amun kita sembahyang di rumah pulang nih lah. Surangan laki kan di masjid nih, bini di rumah. Ada dulu ditakunakan lawan Syekh Nuruddin tuh. Samalah pahalanya Syekh ya. Binian di rumah, laki di masjid. Tuh dia binian tuh dapat pahala 27 jua kah? Jadi kenyamanan. Nang dapat 27 itu Nabi memadahkan berjamaah. Kecualinya kalau bahari jar sahabat Nabi bahari imbah tuntung sembahyang berjamaah di masjid boleh ke rumah mahadang bini kada sembahyang belum dua kali nang laki sembahyang supaya bini dapat pahala juga berjamaah.